Pemirsa, guna mencari bukti tambahan, Kejaksaan Agung kembali menggeledah kediaman Zarof Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung di wilayah Jakarta Selatan. Kedatangan penyidik Kejaksaan Agung untuk mencari beberapa tambahan barang bukti yang disinyalir masih tersimpan di dalam kediaman Zarof Rikar terkait suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan menggunakan 2 unit kendaraan roda 4, tim penyidik Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus memasuki kediaman Zarof Rikar di Jalan Senayan nomor 8, RT 1 RW 6, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa sore. Penggeledahan ini dibenarkan oleh petugas keamanan perumahan karena dirinya diminta untuk ikut masuk ke dalam untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejagung. Dalam belum mulai, Bang? Belum. Infonya mulai jam berapa? Mungkin nunggu Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan yang ada. Bang. Itu di dalam ada siapa aja sih, Pak? Dari mana, Pak? Banyak tadi saya nggak masuk ke dalam itu, cuma di luar aja yang kelihatan 5-6. Sepintas ada aktivitas apa, Pak, kelihatan di dalam, Pak? Ini memang geledakan, Pak, ya? Memang itu bukan geledak, ini membersihkan penggeledahan kemarin. Mau apa? Membersihkan? Melanjutkan dari kemarin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.